Sebuah unggahan video memperlihatkan aksi dramatis penyelamatan hiu paus di Sukaraja, Lampung, viral di media sosial Instagram. Dalam postingan video reel yang diunggah oleh akun Instagram, disampaikan bahwa warga berbondong-bondong menyelamatkan hewan tersebut. Hingga saat ini, videonya telah ditonton belasan ribu kali. Terkait dengan hal tersebut, Kompas.com menghubungi Kepala Bidang atau Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadaria SPMM. Saat dihubungi, Sadaria menjelaskan kejadian penyelamatan hiu paus tersebut terjadi pada tanggal 23 November 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dia menceritakan hiu paus itu terdampar dan tersangkut jangkar nelayan, tepatnya di Kelurahan Sukaraja, Bumi Waras, Lampung. Meski demikian, hiu paus tersebut kemudian berhasil didorong kembali ke laut oleh warga, sehingga hiu tersebut berhasil selamat. Lebih lanjut, dia mengatakan hiu paus itu merupakan jenis hiu tutul. Ikan yang diselamatkan warga tersebut memiliki panjang kurang lebih 10 meter. Sadaria menuturkan, ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan hiu paus menepi ke pinggir. Di antaranya, iklim yang berpengaruh pada suhu, di mana hiu mencari suhu yang sesuai dengan tubuhnya. Bisa pula disebabkan faktor cuaca atau dingin, atau karena hiu mencari makan ke pinggir lantaran stok makanan di kedalaman menipis. Sebab yang lain, bisa pula karena tersangkut jaring nelayan atau dapat pula karena hiu paus menelan sampah-sampah plastik yang berakibat pernapasannya terganggu hingga kemudian terbawa arus.